kembali lagi bersama gue, si Meow Awu. Ada di LC baru di dalam game Cuphead. Dan buat kalian semua para penonton lamanya Meow Awu, kalian pasti udah pernah nonton gue bermain game Cuphead ya teman-teman. Dan buat kalian semua para penonton baru, jangan lupa teman-teman kalian lihat gameplay Meow Awu bermain game Cuphead yang satu ini di description di bawah. Karena apa? Ini adalah salah satu game tersusah yang pernah gue mainin. Dan kali ini ada di LC baru yang judulnya adalah The Delicious Last Course. Nah nih, kayak persis dengan lagunya ya teman-teman. Seperti apakah gamenya? Apakah bakal lebih susah? Atau bagaimana teman-teman? Langsung saja kita akan mulai bermain game Cuphead yang satu ini dengan DLC baru dia. Wah, semoga aja Meow Awu bisa mengalahkan bos-bos yang ada dalam game Cuphead yang satu ini ya teman-teman. Seperti pas Meow Awu dulu bermain ini di kasino ini guys, susah banget ya. Wow, memori saya tiba-tiba masuk kembali dan mengingat masa-masa saya susah ya dalam mencoba mengalahkan bos yang ada di sini. Kalau nggak salah, gue mainin bosnya itu sekitar 1-2 jam baru tamat, guys. Wah, susah banget. Ini tuh game Dark Souls versi imut-imut. Wes. Okay, the legendary Kalis has an urgent message for you. Find me on the coast, Cups. Okay, baiklah kalau begitu. Nah, itu dia. Ada di bawah ya, teman-teman. Widih, nostalgia nggak sih, guys? Kangen banget nggak sih dengan game Cuphead yang satu ini? Ini adalah salah satu game yang gue rekomendasiin untuk kalian semua mainin ya. Mengetes kesabaran kalian dan juga reaksi kalian dalam bermain pakai stick. Keren. Oke, coba kita ngobrol terlebih dahulu. The legendary Kalis bid me carry a message to you. She needs your help. A far off isle, a mysterious discovery. The boat awaits. Let us depart. Let's go, my friend. Widih. Dua orang Cups berteman dan mereka berlayar untuk pergi ke tempat yang berbeda atau mungkin pulau yang berbeda. The Delicious Last Course, DLC dari game Cuphead yang satu ini. Apakah bakal lebih susah? Kita lihat saja di episode kali ini ya teman-teman. What could legendary Kalis been looking for all the way out here? Ghost Cuphead, I don't know. I hope she's okay. We sure are far from home. Tiba-tiba saja datang. Jumping Jelly Beach, your boss made it. I have the most amazing news. Gua kayak ngisi kata-kata mereka ya teman-teman. And it all has to do with the hair cookie. Take a bite and see for yourself. How? Nyam nyam nyam. Kok gantian teman-teman? Ya, teman gua menjadi hantu. It worked. It really worked. I'm alive again. But now I'm a ghost. Kok dia lari? What's going on here? Everything's gonna troopsy-troopy. Follow me, boys. I can explain. Salah. Follow me, boys. I can explain everything. Susah ya kalau suara cewek, guys. For ages, I've been trying to find a way to escape the astral plane, but nothing worked. Until now, boys, let me introduce you to Chef Baker, the greatest chef in all the lands. Aduh, susah guys ya. Welcome, friends. Welcome to my bakery. Oh, Miss Elise, I see my cookies has worked wonders on you. Oh my stars. Oh, balik lagi. Alright, I'm a ghost again. Oh my, a flaky thing, the cookie. The taste is sweet, but the effect is brief. Okay. Fred Dodd told my concerned little cubs, I've come an amazing new recipe. One bite of this wonder tart, and you have complete control over the astral plane. This wonder tart could bring Kalis back to life for good. No swapping place or nothing. Indeed, just one problem. The recipe requires exceptional ingredients held by the most fearsome of foes. Aduh, bakal susah nih teman-teman kita cari ya. Well, if the wonder tart is what it takes to bring Kalis back to life, then by golly, we find those ingredients. Okay. All right. The journey is begin.
Stay on focus, guard. Interested a bit. Cops. Alah, kadang-kadang bahasa Inggris yang gua gak tahu, gua baca asal aja ya, guys. Fetching those ingredients will be a test of wit and wills. But remember, like any good bake, heart and soul is the secret ingredient. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi, dalam resep, teman-teman, jiwa dan juga hati kita adalah kunci rahasia dari ingredients. Waduh, benar sih ketika kalian membuat apa makanan atau apa namanya ini ya, roti ya, teman-teman, atau minuman yang ada di Sokocha. Orang yang pegang berbeda, teman-teman, bisa rasanya berbeda-beda loh. Dan tergantung mood kalian. Kalau mood kalian itu senang, ya kan, maka akan mendapatkan rasa yang senang juga. Entah kenapa seperti itu. Oh, one more thing, James. Remember to equip that nifty cookie charm in the menu if you want to battle as a Miss Kalis. Oh ya, tentu saja. Yang mana, yang mana? Cookie? Mana ada cookie? Ah, ini dia. Ada cookie, teman-teman. Astral cookie. Mantap. Jadi kita bisa pakai si Miss Kalis. Oke. Okay. Kalis. Oh, ini DLC-nya. Oh, ada 5 ya, teman-teman. Ada 5 yang bisa kita capai. Dan kalau misalnya kalian lihat ya, ini track record-nya Meow Aukash. Dapat C, dapat B, dapat A. Well, rata-rata A sama B sih. C-nya jarang ya. Lumayan lah. Ini kalau di rata-ratain nilainya 7 atau 8 lah ya, teman-teman. Lumayan, lumayan. Oke, okay. Ini super juga gue masih belum tahu. Kita coba pakai satu aja ini. Terus ini kita pakai apa ya, guys, enaknya? Gue lupa-lupa inget. Ya ampun. Ini juga bagus sih sebenarnya. No fire. Oke, okay. Precision is key. Oke, okay, oke. Okay. Jadi mungkin gue akan pakai ini aja kali ya. Medium range, good damage, slower. Oh, oke, okay. Coba aja duluin deh. Alright, selamat datang teman-teman di dalam game Cuphead DLC terbaru kita. Pertama-tama kita bisa ngobrol di sini. Receipt for Miss Kalis. Oke. Okay. What is this? Ada koin. Receipt, parry. Oh, parry-nya itu berarti nggak double jump ya teman-teman. Kalau misalnya sikap itu pencet 2 kali ya. Oh, dia bisa double jump. Tunggu dulu. Bukan, bukan. Maksudnya kalau misalnya sikap yang lain, itu kalau kita pencet double jump, itu dia nge-parry. Sedangkan di sini, parry-nya itu dia nge-dash. Ah, I see. Agak susah ya tombolnya. Oke, kita bisa roll juga ya. Ah, I see. Oke, sekarang kita harus ngapain ini? Kita parry ini. Terus, oh no. Harus digimanain? Roll kah? Oh iya, betul sekali. Kita bisa roll. Sekarang pindah ke sana. Mantap, dapat. Yeay, dapat teman-teman. Kita sudah dapat koin dan sekarang coba kita keluar. Mantap. Halo boy, bisa ngobrol. X try. Chef Self Baker awarded best baker in all the lands. Oke. Okay. Oh, you are the cops what took out the devil on ya. Oh iya, betul sekali. Saya yang mengalahkan devil yang ada di map sebelah. Oke, okay guys, ini gue nggak usah terlalu baca aja ya. Kita baca secara cepat aja. Karena setahu gue dia itu biasanya... kita dapat 3 gold! Antara cuma ngobrol biasa atau nggak, dikasih 3 gold. Oke. Sebentar. Gue harus kemana terlebih dahulu nih? Oke, coba jalan-jalan dulu, guys. Di sini ada apa? Oh, ini kalau kita mau pulang lagi ya ke island yang selanjutnya. Atau sebelumnya, maksudnya. Oke, berarti di sini buntu. Ini bisa kita interaksi, nggak bisa, teman-teman. Kita bisa ke bawah sini. Apa itu? Kok ada tangga? Tangga kemana itu, guys? Ah, itu ada shop. Ah, nice. Berarti kita bisa belanja dong. Coba kita cek terlebih dahulu. Hello, my friend. Welcome. Ada yang baru. Heart ring. Wah, ini juga bagus. Oke. Ini bagus sih teman-teman. Tuh, parry 4 HP. Gain 1 HP on your first, third, and sixth parry. Ini bagus banget. Ini bagus banget ini, guys. Jadi ketika kita nge-parry yang pertama, yang ketiga, dan juga yang keenam, maka kita akan mendapatkan 1 HP. Gimana kalau misalnya kita beli? Tetapi gue juga pengen cobain yang baru-baru seperti ini, guys. Ya, gimana dong? Coba gue beli yang baru dulu aja kali ya. Kita tinggal cari 1 koin kok, guys, ya. Goodbye. Oke. Gak apa-apa. Kita coba saja terlebih dahulu. Sambil ngobrol-ngobrol sama mereka nih. Seperti biasa, guys. Kalau ngobrol biasa begini aja, gua coba ngobrol secara cepat aja ya. Karena ya siapa tahu kita bisa mendapatkan sesuatu.
I see. Tempat apa lagi ini? Buset, ini udah kayak kaki. Terus kita harus kemana nih, guys? Nggak ada lagi kah? Oke lah kalau begitu. Mari coba kita interaksi di sini. Wow, langsung lawan bos. Oke. Mari kita coba, teman-teman. Apakah Miok bisa atau tidak? Kita jadi Miss Kelis. Oke. Ini dia. Wih, itu dia Perry. Aduh, lupa guys. Cara Perry-nya gimana? Ya, itu dia Perry. Nice. Oke, nice. Oke, sabar. Oh. Waduh, apa itu? Gua nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Oke, sabar. Aduh, Perry. Nice. Dapat HP kah gua? Enggak. Ini, Perry. Ya. Meninggoy. Ternyata susah ya teman-teman. Ini kayaknya jangan dulu deh. Ah, gue cobain yang baru dulu deh. Nih dia. Terus ini pakai ini. Nah gitu aja dulu deh. Aduh, kenapa jadi susah ya? Gue kirain gampang loh teman-teman. Oke lah kalau begitu, mari kita coba lagi. Ini apa nih? Kayaknya bagus. Wah, lupa. Lah, kenapa gue ada di situ dah? Nyebelin banget. Oke, ini. Perry, nice. Perry-nya mana? Mana lagi? Ya. Oke, sabar. Ini mau ngapain lagi nih kucing? Oke. Bukan kucing itu Miaok. Aduh. Kita tidak boleh di situ ya. Perry, nice. Mana katanya bakal? Oh iya, gue belum. Aduh, kan gue belum dapat ringnya ya. Ngapain gue Perry untuk dapetin HP? Aduh, meninggoy lagi. Miau au kurang konsentrasi nih guys. Oke, mari kita coba lagi ya. Konsentrasi. Oke, ini gue udah tahu nih mau ngapain nih. Ah, kenapa dia tiba-tiba naik? Ulang. Nyebelin banget, tiba-tiba dia naik dong. Oke, sabar. Oke. Yang ini. Gue Perry. Nah, mantap. Kita Perry teman-teman supaya cepet ya dapat ultinya. Soalnya gue juga belum tahu nih ultinya seperti apa. Oh, kucing. Oke, nice. Oke, aduh. Ah, nyebelin. Wah, aduh. Ih, miau auk. Gus. Oke, sabar. Oh, udah? Ah, nice. Udah selesai, guys. Oke, kita coba. Ulti, my friend. Wah. Gua harus ngapain ini, guys? Now. Hampir aja kena. Wah. Oke. Kalau di sini kayaknya enggak masalah deh. Sabar, guys. Sabar, saya harus ngapain? Gua enggak tahu harus ngapain. Hati-hati. Itu ada yang dari bawah tanah. Karena HP gue sisa satu, tinggal dikit lagi. Itu masih banyak sih by the way. Oke. Kalian lihat guys, gamenya susah bukan? Seperti yang gue bilang. Oke. Ini Perry, jangan lupa. Aduh. Nyebelin. Aduh. Ingat, lu ada double Perry. Double jump. Oh. Maju. Nice, selesai maju. Kita bisa ngapain? Ah, ini dia nih. Gua coba di belakang deh, paling belakang guys, paling belakang. Oke. Gua bisa begini sih sebenarnya. Perry, nice. Aduh, ya ampun. Oh. Oke, aman. Masih ada dua ya. Nice. Oke, masih ada dua. Kita ada ulti lagi. Kita coba ulti, my friend. Mama Mini, let's go. Oke, untung aja bisa. Aduh, deket banget, curang mah. Aduh. Teman-teman, ini kenapa susah banget ya? Sebentar. Time out dulu guys ya. Kayaknya gue salah deh, harusnya beli ring dulu nih teman-teman. No. Welcome. Ini ring bagus, ternyata guys. Tapi gue harus cari kemana lagi nih? Coba gue keliling. Ada jalan rahasia ternyata teman-teman di belakang sini. Oke. Dapat koin. Nice. Gue udah bisa beli ring berarti ya. Emang ada apa di sini? Nggak ada apa-apa. Gue kirain ada sesuatu loh teman-teman. Tidak ada apa-apa.
Tapi baguslah. Bisa ke bawah. Oh, bisa ke bawah. Ah, nice. Kita bisa ke sini, guys. Hello. Oke. Katanya kayaknya kita harus ngatur ini deh. Tapi gue nggak tahu caranya gimana. Aduh. Guys, kita kemana terlebih dahulu nih? Coba. Gue beli ringnya terlebih dahulu, ya kan? Semoga aja ringnya bisa membantu kita ya, guys. Aduh. Oke. Let's go. Habis itu baru gue akan beli skill-skill yang lainnya. Ayo. Nah, ini dia. Let's go. Udah tuh. Aduh. Semoga aja bisa kali ini ya. Jadi setiap kali kita parry, kita akan mendapatkan satu health. Oke. Go. Susah guys, susah. Serius dikit nih. You're up. Oke, yang ini nih, susah nih. Aduh. Sip. Oh, gus. Nyaw, out. Oke, sip. Aman. Tuh. Aduh, kenapa di paling atas dah? Gua nggak bisa parry nih. Oke. Okay. Nice. Oh. Paling depan. Sabar. Ini di paling belakang lagi, guys. Oh, udah. Nice. Tapi HP gua sisa 2. Mamam. Sabar, guys. Hati-hati. Waduh, kena lagi, Meow Ok. Aduh, hampir ya kena. Aduh, nggak kena, guys. No. Gue harus begini kali ya. It's a good idea. Ha! Aduh, nggak kena. Oh. Kurcacinya ini yang bikin nyebelin soalnya, guys. Oke, sabar. Ha! Nice! Aduh, HP gue tetap aja sisa 1. Oke, sabar. Yes! Nice! Ada satu lagi. Yang mana nih, guys? Yang mana nih? Oh, no! Oh! Kita dimakan! Oh, what is this? Oh. Sabar, teman-teman. Gua nggak tahu nih gua harus kemana. Sebentar. Aduh! Meninggoy! Yah! Tinggal sedikit lagi. Oke, teman-teman. Mari kita coba lagi ya. Aduh. Nyebelin banget. Jangan platform yang ini yang naik. Oke, sip. Oke, mantap. Sambil kita coba di sini nih. Oke, sip. Hop, nice. Et. Aduh, nggak kena lagi tuh. Kucing. Nice. Nah, ini yang paling belakang ya, paling belakang. Hop. Nice sekali. So far so good. Aduh. Et. Oh. Oke, masih bisa. Ayo dong. Nah, nice. Fase keduanya dia, kita masih mempunyai 4 HP. Semoga aja bisa nih. Mamam nih. Masa iya udah dari tadi kita coba-coba, teman-teman, ini nggak bisa sih. Jadi tergantung dari ketinggiannya dia ya, teman-teman. Semakin dia tinggi, semakin jauh dia akan coba untuk sebentar. Untuk lempar ya. Tuh, semakin tinggi kan. Aduh, gua harus lihat kurcacinya nih. Sebentar, guys. Bahaya nih. Aduh. Sabar. Kurcacinya nyebelin soalnya. Oke, sabar. Hap. Nice. Dapat. Supaya kita bisa ulti ya. Aduh, kurcacinya yang warna pink nih, guys. Gue pengen banget sebenarnya. Nah, tetapi HP kita sisa 2. Dan juga kalian lihat, masih ada banyak supaya kita bisa ulti. Tidak. Oh no. Gak apa-apa. Wow. Oke, sabar aja. Kena. Oke, ulti gue mana? Sebentar. Nah, nice, ulti. Oke, nice. So far so good, teman-teman. So far so good. Aduh. Sisa 1 HP gua. Yes! Knockout, my friend. Kita menang. Aduh, satu aja susah banget loh.
HP bonus kita cuma satu. Lumayan lah, dapet B kayaknya. Tuh kan. Oh. Susah. Nyebelin. Hey. Ada yang baru. You got gnome berry. Oh, kita dapat berry, guys. Dengan mengalahkan mereka, kita dapat gnome berry. Ah, what is this place? Aduh, kita akan masuk ke dalam sana. Apakah kalian mau coba, teman-teman? Mari kita coba lagi ya. At least gue bisa kalahin 2 bos atau 3 bos lah. What is this? And begin. Aduh. Awal-awal kalah nggak apa-apa ya. Awal-awal kalah nggak apa-apa ya, teman-teman. Ini kan nyoba nih. Oke, sabar. Apalagi itu, buset dah. Aduh, gatal lagi. Kita tinggal menghindar aja kalau gitu. Aduh, nggak dapat lagi, teman-teman. Sayang sekali. Apa itu? Buset. What is that? Buset. Apa itu, my friend? Waduh. Tunggu. Mayday. Aduh, nggak kena lagi ulti gue, guys. HP gue sisa satu. Dapat. Oke. Masih aman. Ulti gue masih aman. Ya. Oke. Itu tuh. Gue harusnya. Tuh, udah mau kelar gue. Jadi ketika dia rolling, guys, gue harus guling-guling begini, ya. Gue harus guling-guling, oke? Ingat baik-baik, Mio. You can do it. Ulang lagi. Nggak. Gua harus benar-benar menyimpan HP gua. Karena ini sebenarnya gampang sih. Ya, sebenarnya ini gampang. Cuma gimana caranya gua mengalahkan mereka aja ya. Oke, sip. Hati-hati dengan pausnya dia. Nah, itu dia tuh. Paus yang mengerikan itu tuh. Oke, sip. Dapat. Nah, kayak gitu dong. Kita jaga aja, teman-teman. Sampai selesai. Duh, gatel. Nah, ini dia nih. Ini dia yang susah nih, guys. Let's go. Oke, sip. Uh-oh. Oke. Itu tuh yang susah tuh. Wah, lupa. Mama. Aduh. Sabar. Duh. Oke. Nah, itu tuh. Hati-hati. Nah. Oke, begitulah cara menghindarinya ya, teman-teman. Wih. Oh. What is this, my friend? Oke. Ini kita disuruh ngapain nih, guys? Ih, apa itu? Buset. HP gua sisa satu. Gua gak ngerti harus ngapain ini, teman-temanku sekalian. Ambil itu. Oh no. Aduh, itu ulti gua udah ada juga, guys. Tinggal dikit lagi loh. Alamak. Aduh. Nyebelin. Guys, gua udah mati sekitar 11 kali. Tuh, ini game susah sih memang. Jadi kita untuk ke fase 2-nya harus mempunyai at least, teman-teman. Aduh, hampir. Awas. Hiunya itu loh, nyebelin. At least harus mempunyai 4 HP ya. Jadi di fase ini, teman-teman, kita tidak boleh meninggoy. Semoga saja bisa. Oke, sabar. Nah, itu yang saya cari. Salah! Oke. Salah pencet gue, guys. Harusnya segitiga. Aduh, dia sudah menjadi mode seperti ini. Ini akan kesusahan saya, guys. Oke, dia jadi kulkas. Sabar. Aduh. Kalian lihat tuh, guys. Aduh. Jadi kulkas seperti itu. Oke. Nice sekali. Jadi kulkas lagi, teman-teman. Masih aman. Oke, dia mau guling. Aduh, nggak sempet, guys. Oke, sabar.
Aduh. Sabar. Sabar. Oke. Ini dia. Masih ada 2 HP, teman-teman, sedangkan kita mempunyai ulti. Apakah kita bisa mengalahkan dia atau tidak? Lu. Let's go. Lu. Aduh, kena lagi, teman-teman. Oke, sabar. Ih, nyeremin. No. Aduh, malah jatuh gua, guys. Kalian lihat itu, tinggal sedikit lagi. Oke, guys. Ini adalah percobaan saya yang ke-20. Aduh. Susah sekali ini, teman-teman. Oke. Ih, hampir saja kena. Serem banget ketika dia mengeluarkan paus yang begitu besar. Saya takut. Ih, hampir aja kena. HP gue masih 4. Oke, ambil kartu. Kartu sangat berguna, teman-teman, karena kita harus ulti, ya. Nah, dia memasuki fase kedua. Nah, di fase kedua ini tricky sekali. Kita harus benar-benar berhati-hati. Ayo. Oke, sip. Yang itu masih cukup gampang. Salah. Rolling, meow out. Oke, sip. Mamam nih. Oke, sabar. Ayo, dia mau ngapain? Oke, kayak begitu masih oke. Oke, sip. Wow. Oke, es batu. Kita. Aduh. Wah. Oke. Sabar. Nice. Fase ketiga, guys. Masih ada 2 HP. Tetapi ulti kita lama. Oh. Oke. Sabar. Masih aman. Jangan sampai kena. Aduh. Oke. Nah, itu dia tuh. Hampir kena. Oke. Aman, guys. Aman. Kita bisa ulti. Ulti kali ya. Nggak kena. Oh no, nggak kena ulti gue. Oh. Itu yang susah. No. Come on dong. I can do it. HP gue masih ada 2. Nice sekali. Knock out. Akhirnya setelah percobaan ke-20-an, teman-teman, dia kalah juga. Ya ampun. Woo. Yes. Mayan. Oh, peri gue cuma 2 ya. Dapat B lagi deh. No. DLC-nya susah ini, teman-teman. Nice. Kita sudah bisa ke bawah. Dan kita mendapatkan IC Sugar Cubes. Mantap. Bisa ke bawah, teman-teman. Terus kita bisa lawan di sini, ya. Coba gue ngobrol sama dia terlebih dahulu. Stay young, Fry. The contest of skill that broke artifact. This, okay. I have discovered potent astral energy in all of this place. There must be an order and method to do it. Oh, wow. Okay. Sepertinya gue harus mengalahkan ini, teman-teman, supaya gue bisa kesana, ya. Tetapi mungkin kita akan coba di next video, teman-temanku sekalian. Dan kalau misalnya kalian lihat listnya udah ada 1, 2, ya. Masih ada 3 lagi yang bisa kita coba. Tetapi kita akan coba di next video. Wow. Wadadidaw. Saya rekaman sudah 1 jam. Mati udah total mungkin 50 kali kali ya, teman-teman. Emang bener-bener di game susah. Aduh. Ya udah, teman-temanku sekalian. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini. Dan nanti kita akan bertemu lagi di next video, yang dimana kita masih ada sekitar 3 ya. 3 stage lagi. Semoga aja di stage-stage selanjutnya kita lebih gampang untuk mengelakkan bos-bosnya, ya. Terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.